Di luar ekspektasi, jadi lu pengganti Ararki Skylar. Jadi, Skylar tuh baru aja ngasih klarifikasi alasan kenapa dia dikeluarin dari Ararki. Cuma, pertanyaan besarnya adalah, siapa yang bakal gantiin posisi Skylar? Setelah gua telusurin lebih lanjut nih guys, ternyata ada dua orang kandidat yang memiliki potensi untuk menggantikan Skylar. Kandidat pertama adalah Bang Sin. Karena dia tuh punya track record yang bagus banget. Dan untuk masalah skill sih, kita udah gak perlu meragukan lagi ya guys ya. Apalagi dia juga masih bagian dari Ararki, dan dia juga punya keinginan besar buat jadi pro player lagi guys. Netizen pun juga banyak banget yang bilang kalau Bang Sin ini memiliki potensi yang gede banget untuk jadi kandidat. Calon kandidat kedua adalah Rek. Beberapa hari yang lalu tuh Rek sempat bilang soalnya kalau dia itu tertarik banget buat masuk Ararki. Bahkan gak digaji pun dia gak masalah guys. Kalau di Ararki gue gak butuh gaji, sumpah gue gak butuh. Cuma akhirnya sih memang Rek klarifikasi kalau dia itu cuma bercanda dan cuma mau masuk di tim EVOS. Masuk Ararki? Enggak deh, gua tinggal banget. Wah, kalau gini sih kandidatnya udah jelas Bang Sin dong. By the way, kalian yang pingin tahu alasan kenapa Skylar di-kick, kalian bisa cek klarifikasinya di sini guys.